Halo semua, jadi hari ini kita bikin gorengan dengan isian crepe stick sama mayo sama cheese. Bahannya itu ada kulit dumpling, cheese, mayo, crepe stick. Itu crepe sticknya disuwir-suwir. Ini bukan original crepe stick ya, ini pakai yang crepe stick instan. Kalau udah, kita campur crepe stick sama mayo. Kemudian tambahin garam for taste. Tambahin dikit susu kental manis. And then mix, campur. Dan tergantung selera masing-masing ya, seberapa banyak mayo and all yang dimasak. Now we start wrapping. Dibasahin pakai air biar itu kulit dumplingnya nempel. Masukkan isian. And then add some cheese. Kemudian mulai dibungkus deh. Kemudian kita siapkan ini tepung sama air sama sedikit garam untuk rasa. Dan ini adalah tepung roti. Kita masukkan tadi ke dalam tepung yang cair. And then masukkan ke dalam tepung roti. Dan siapkan air panas, minyak panas dan digoreng. Minyak panas ya. Jangan lupa dibolak-balik biar enggak kosong. Kalau udah golden brown kayak gitu, kita angkat dan udah siap digoreng. Ini guys hasilnya crispy banget kan. Crispy dengan isian yang sangat lumer. Hope you enjoy it. Silakan mencoba.